saya Arfi Slawinda. Saya sekarang berada di Bandara Abdurrahman Saleh. Bandara Abdurrahman Saleh ini terletak di Desa Bugis, Kecamatan Pagis, Kabupaten Malang. Bandar Udara Abdurrahman Saleh adalah bandara udara yang terletak di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau 17 km arah timur dari pusat kota Malang. Nama bandara ini diambil dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Abdurrahman Saleh. Dan sebelum bernama Bandara Abdurrahman Saleh, bandara ini bernama Lapangan Terbang Bugis. Pangkalan Udara Lanut Bugis yang kini dikenal dengan nama Lanut Abdurrahman Saleh dibangun oleh pemerintah Belanda pada era 1937 sampai 1940. Lanut Abdurrahman Saleh berada di Lembah Bromo dan dikelilingi oleh beberapa gunung, yaitu Gunung Semeru, Gunung Arjuna, Gunung Kawi, dan Gunung Panderman. Taman Wisata Wendit terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sekitar 8 km dari pusat kota Malang. Lokasinya terletak di tepi kanan jalan utama arah ke Gunung Bromo melalui Tumpang ataupun Cukusumo. Thank you.
ada di dalam wisata Wendit. Di sini di dalam sana ada wahana anak-anak, kolam air untuk berenang, dan masih banyak lagi wahana-wahana lainnya. Kalau ingin tahu, ikutin perjalanan saya. Lokasi wisata alam yang dipadu dengan wisata buatan ini menempati lahan seluas 9 hektar. Ini memiliki beberapa wahana, di antaranya wisata olahraga air, sejarah, pendidikan, dan konservasi hutan kota. Taman Wisata Wendit telah mengalami renovasi dari tahun 2006 hingga 2008 silam. Pada tanggal 11 Mei 2008, tempat wisata ini mulai dibuka untuk umum dengan nama baru, yakni Wendit Waterpark. Wisata ini sangat sepi, jadi tidak beroperasi untuk permainan anak-anak ini. Salah satunya yaitu cuma anak-anak bermain ayun-ayunan. Kebanyakan di Kota Malang ini PDAM mengambil airnya dari wisatawan di sini.
Mata Air Undit merupakan sumber air PDAM Kota Malang. Tempat wisata ini pada dasarnya merupakan sebuah kolam renang alami yang dilengkapi beberapa fasilitas sebagai sarana rekreasi seperti wahana air untuk anak-anak dan juga keluarga. Taman wisata Mendit ini dulunya dikenal pemandian Mendit atau dikenal Mendit oleh masyarakat sekitar. Beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa Mendit berasal dari kata Mendito yang berarti pendito atau pendeta. Selesai sudah perjalanan kami, bila ada kata-kata yang salah dan perbuatan kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.